Serius, kalian harus tahu nih, pada kartun SpongeBob episode The Paper, kalian sadar gak sih? Di ending episode, Gary ternyata bisa memainkan klarinet dan bahkan lebih baik dari Squidward. Pertanyaannya, kok bisa ya? Ternyata guys, pada episode Pineapple Invasion, ketika Plankton mau mencuri resep rahasia Krabby Patty di rumah SpongeBob, kan SpongeBob pergi kerja tuh. So Gary yang ambisius akhirnya bertanggung jawab untuk menjaga rumah hingga sore. Pada saat inilah Plankton yang sudah menyiapkan rencana dengan matang mempunyai ide untuk mencari resep rahasia di dalam cangkang Gary. Tapi ternyata ketika Plankton masuk ke cangkang Gary, diperlihatkanlah sebuah klarinet yang menjawab pertanyaan di atas bahwa Gary selama ini menyimpan satu klarinet di cangkangnya, terus diam-diam latihan dan memainkan klarinet di rumah nanas ketika SpongeBob dan Squidward lagi kerja.